jadi kok. Cipin. Enak. Teman-teman semuanya, selamat sore ya. Di Taiwan sekarang udah jam 3 sore. Saya ditemenin tuh asistennya Mas Bos di kantor. Yang bantuin Mas Bos lah kalau ada apa? Yang buat nulis-nulis bahasa Mandarin tuh beliau, tapi datangnya enggak setiap hari. Kadang seminggu sekali kayak gitu, kadang ya Mas Bosnya yang manggil kalau ada kerjaan buat beliau kayak gitu. Jadi itu juga termasuk karyawannya sini sama kantor yang satunya. Jadi bantuin yang enggak bisa nulis gitu kayak Mas Bos ngurus-ngurus file kayak gitu loh, teman-teman. Jadi beliau bisa bantuin bos saya selain saya itu, tapi untuk urusan kerjaan saja. Jadi hari ini saya menggoreng ini, teman-teman, kerupuk bawang. Sekarang beda-beda kerupuk bawangnya, nggak tahu ini enak apa enggak, soalnya waktu kemarin saya gorengin Mbak Besin itu bungkusnya agak besar, ini kecil-kecil banget. Kemarin tuh saya beli sekitar 15 atau 16 ribu ya satu bungkus ini. Dan kebetulan ini tuh temennya Mas Bos yang dulu, Mas Panjang itu, Mas Hongi itu, sebentar lagi mau ulang tahun, dan ulang tahunnya minta dikado ini saja. Kado minta dibikinin kerupuk seblak pedes, terus suruh ngirimin ke sana, ke tempat tinggalnya kayak gitu. Jadi hari ini mau bikinin kerupuk seblak spesial hari ulang tahun buat Mas Panjang. Bahan-bahannya ya udah ada bon cabe nih, terus ada garlic, terus ada kencur bubuk, terus ada daun jeruk. Terus saja ya, ayo kita goreng, soalnya udah sore, takut nanti nggak keburu kayak gitu. Langsung saja kita menggorengnya ya, teman-teman. Ini kerupuknya mau saya bukain tuh, sedikit-sedikit kerupuknya, cari yang bungkusnya besar nggak ada kemarin, jadi saya dapetnya cuma ini aja sih. Mungkin susah juga masuk ke luar negeri sekarang kerupuk-kerupuk kayak gini. Oh ya teman-teman, saya tuh tadi mereview sesuatu ya. Mohon dilihat sebentar ya review saya apa. Mungkin buat teman-teman yang menginginkan kulitnya sehat, yang pingin terbebas dari flek ataupun bekas jerawat, tonton saja video saya sebentar ya. Halo, assalamualaikum. Sebelum beraktivitas seperti biasa, saya ingin berbagi pengalaman ataupun berbagi sharing tentang kesehariannya. Berhubung saya mempunyai pekerjaan keluar masuk ruangan, mungkin banyak juga teman-teman yang bertanya, Mbak, kulitnya sekarang dulu saya banyak flek ya, terus terang. Mungkin yang banyak melihat video saya yang terdahulu banyak yang komentar, Mbak ada fleknya kok nggak diupatin. Yang namanya punya flek itu emang susah ya teman-teman, kita harus sabar, kita harus mencari produk yang cocok buat kulit kita, soalnya tidak sembarangan dengan kulit ya. Kita cocok ya alhamdulillah, berarti itu rezeki kita. Kalau tidak cocok biasanya menimbulkan jerawat dan fleknya tambah parah. Jadi sekarang saya ingin ngasih tahu ke kalian produk apa sih yang saya pergunakan. Tentunya ini ya, Scarlet Whitening. Berhubung kulit saya cenderung kering, saya menggunakan yang Bradley Ever After dari Scarlet. Pagi saya menggunakan yang Day Cream dan malam hari menggunakan Night Cream. Tentunya ada juga serum ya, tapi ini bukan serumnya. Yang serumnya ini ada di rumah, enggak saya bawa, berhubung ini saya di tempat kerja. Jadi sebelum menggunakan day cream dan night cream, terlebih dulu menggunakan facial wash.
serum night cream dan day cream setiap hari. Jadi alhamdulillah kulit saya sekarang cenderung masih ada, cuman nggak begitu nampak lagi ya, udah samar kayak gitu. Jadi kita harus rutin menggunakan itu semua produknya dari Scarlett ini. Dan buat teman-teman yang cenderung jerawat dan berminyak, bisa menggunakan yang acne series kayak gitu teman-teman. Jadi langsung saja ya teman-teman, saya ingin mereview dan memperkenalkan juga, ngasih tahu ke kalian semuanya dari day cream dulu. Dari day cream ini juga kandungannya ada glucatiwan, rainbow algae, dan ceramide ataupun aqua peptide glow. Ini kandungannya ada 4 itu teman-teman, dan manfaatnya juga membantu mencerahkan kulit, menyamarkan noda hitam kayak yang saya bilang tadi, kayak bekas jerawat ataupun flek itu bisa tersamarkan dengan pelan-pelan, soalnya pakai skincare itu tidak instan ya. Terus membantu kulit tampak bercahaya. Dan langsung kita sekarang ke yang night cream ya. Untuk yang krim malam, kandungannya itu ada 3, yaitu green caviar, pora away, dan hexapeptide 8. Manfaatnya juga bisa menghidrasi kulit teman-teman, menyamarkan tampilan pori-pori yang besar, bisa tersamarkan dengan menggunakan night cream, membantu mengencangkan kulit dan menyamarkan garis-garis halus pada wajah kayak gitu. Tapi ini semua juga kan butuh perjuangan ya, jadi kita nggak instan langsung tiba-tiba langsung semuanya kinclong dan glowing, tidak, harus sabar. Sekarang lanjut untuk ke teksturnya ya. Kalau untuk tekstur itu hampir sama teman-teman, ini cepat meresap dan tidak meninggalkan rasa lengket pada kulit wajah. Seandainya kalau pakai yang night cream itu tidak bakal lengket. Kalau kita mau tidur biasanya kan ada juga orang bilang nggak nyaman gitu. Enggak, ini enak dipakai teman-teman. Setelah kita mandi membersihkan kulit wajah, kulit wajahnya sudah bersih, langsung kita menggunakan night cream itu benar-benar enak gitu. Kalau untuk day cream sendiri juga sama, tidak meninggalkan rasa lengket, cepat meresap, dan digunakan untuk di luar ruangan ini sangat bagus, soalnya bisa menjaga dari paparan sinar matahari kayak gitu. Jadi kulit kita bisa terjaga. Dan krim ini juga tidak dipergunakan untuk perempuan saja, pria pun juga butuh menggunakan skincare. Harga sendiri itu skincare dari face care ini per produknya Rp75.000. Dan untuk bagaimana cara pengorderannya, bisa langsung ke Scarlett-nya langsung ya, dari Shopee, @Scarlett Whitening, terus Shopee Mall juga ada, official shop, WhatsApp, dan TikTok shop. Nanti akan saya cantumkan di description box saya ya. Mungkin penjelasan saya ini bisa membantu teman-teman semuanya yang menginginkan kulit wajah ataupun produk yang terbaik buat kulit wajah kita. Terima kasih ya. Mudah-mudahan video saya berkenan buat kalian semuanya. Langsung aja cus ke @scarlettwhitening. Terima kasih. Nah, langsung saja teman-teman, ini minyaknya minyak adem alias minyak dingin biasa ya, seperti yang sudah-sudah kalau saya bikin kerupuk seblak ataupun kerupuk keras tuh kayak gini. Oh, minyaknya minyak adem. Terus diamkan dulu sebentar, jangan diaduk-aduk, sekitar 1 menit, 1 menitan kayak gitu. Diamkan saja, nanti kalau udah kira-kira 1 menit baru kita besarkan apinya kayak gitu ya. Jadi goreng kerupuk kayak gini tuh harus bener-bener sabar, jangan terburu-buru biar jadi kerupuknya keras gitu ya. Ada yang komentar, kok kerupuk dibikin keras ya, emang itu sengaja biar enak kayak gitu, namanya kerupuk seblak pedes. Nah itu teman-teman, kira-kira udah 1 menit, apinya boleh dibesarkan perlahan-lahan ya,
sedikit saja supaya ini nanti kerupuknya tidak megar kayak gitu loh. Bisa diaduk-aduk nanti terus peletuk-peletuk kayak gitu. Nih kayak gini. Ini nanti enggak bakalan megar karena tadi udah terendam selama 1 menit dengan api kecil kayak gitu. Nah, kayak gitu teman-teman, kiranya sudah agak kuning keemasan kayak gini, sudah bisa diangkat ya. Kita angkat. Terus apinya kita matikan terlebih dahulu. Biar minyaknya dingin, baru nanti gelombang kedua atau kloter penggorengan kedua minyak juga udah dalam keadaan dingin biar enggak megar. Paham ya? Untuk mengetahui panas atau tidaknya itu kita masukin aja kayak itu. Nah, itu udah enggak megar sebenarnya, tunggu sebentar. Kalau itu kerupuk udah enggak ke atas, berarti kan minyaknya udah enggak begitu panas. Nanti bisa langsung dimasukin kerupuk gelombang yang kedua kayak gitu. Bisa kita masukkan. Ya, kayak gitu teman-teman, kayak gitu saja. Nanti tunggu 1 menit. Baru nanti api kita nyalakan kecil saja. Nih, udah mateng kan warnanya, sudah ada kuning keemasan. Matikan kompornya. Selesai teman-teman, nih ini penggorengan terakhir selesai juga, bagus ya. Habis itu baru buat goreng apa, daun jeruk nanti teman-teman. Ya, selesai. Langsung buat goreng daun jeruknya teman-teman. Wow. Nih, daun jeruknya udah tak ulek. Sekarang saya mau meracik ya. Sebenarnya saya udah sering bikin sih teman-teman, cara meraciknya pun tetap sama. Ini kerupuk tak masukin ini. Terus ini apa, daun jeruk masukin. Kencur teman-teman, nih kencur bubuk masukin. Terus ini apa, garlic masukin. Terus ini bon cabe, levelnya sesuai selera, level 15, level 10 gitu, sesuai selera masing-masing ya. 30 kayak gitu nih. Jadi teman-teman, jadi 2 panci ini. Kalau untuk bumbu sesuai selera ya, mau berapa banyak, mau berapa banyaknya bumbu itu sesuai kita masing-masing ya, mau pedes ataupun enggak, itu ngasih bon cabe levelnya berapa-berapa. Jadi mungkin kasih itu saja ya teman-teman video kali ini. Ini saya bikinin hadiah ulang tahun buat temennya Mas Bos, minta dibikinin ini apa, kerupuk seblak Indonesia. Pedes banget ini. Saya ngasih levelnya 10 sama 15. Terima kasih ya. See you next video. Tunggu video saya selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum. Lagi mau masang apa? Jam digital. Enak ternyata. Pedes. Ini buat Mas Hongi. Ditunggu ya, nanti besok atau lusa saya kirim.